Nih, banyak banget buahnya. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Nah, kali ini kita lagi di persawahan dan mau nyariin buah-buah yang ada di sawah. Kira-kira kita bakalan nemuin buah apa aja ya. Nah, di sini ada buah mangsi-mangsian. Lihat, ini sebelumnya aku udah spill ya. Terus, nah ini aku sama bocil-bocilku. Ayo jalan, yuk jalan dek. Katanya si bocil ini enak ya jalan-jalannya. Terus katanya dia mau naik odong-odong, tapi di sini belum ada odong-odong. Kalau kita mau naik odong-odong, bisa aja, tapi lokasinya cukup jauh ya. Kalau kita jalan, soalnya kalau di sebelah sana itu tuh, itu jalan semua tuh, jalan raya. Nah, ini persawahannya memang, aduh, ada tawon. Takut banget aku. Nah, duh, di sini juga ada pohon kelapa tuh. Terus selain pohon kelapa, ada pohon jambu juga. Ini pohon jambunya. Dulu kalau masih kecil sakit perut, kita pergi ke sawah buat ngambilin buah-buah jambu ini. Jadiin obat sakit perut. Ayo jalan. Awas, hati-hati. Ini si bocil lagi ambil buah mangsi-mangsian. Ini buahnya. Ini dia. Dia udah bawa tempat, guys, ini. Hati-hati nanti nyemplung di parit. Yuk, yuk. Nah, ini ada pohon jamblang, guys. Ini dia pohon jamblangnya. Kemarin-kemarin sih udah berbuah lumayan banyak, tapi sekarang sudah habis ya buahnya. Tuh lihat. Nah, waktu kita masih kecil ya, di kebun sana tuh banyak banget buah mangga dan kita memetikin buah mangga di sebelah sana. Sekarang kita ke sebelah mana nih? Kalau di depan itu, di sana banyak orang lari-lari olahraga karena di sana itu taman ya. Lokasi yang bakalan kita kunjungi kali ini di sebelah sana. Karena di sana banyak banget buah kersen katanya. Di sana itu banyak buah kersen, kita ke sana yuk. Ini si bocil ambil buah mangsi-mangsian. Ayo. Nih, banyak banget buahnya. Tuh. Yuk, kita jalan yuk. Nanti ambil lagi, petik lagi. Ya. Nah, kita udah dekat nih. Bentar lagi nyampe. Nah, itu dia jalan rayanya. Nah, ini kita udah nyampe tamannya. Di taman ini juga banyak pohon buah sih. Ada buah matoa. Itu buah paling enak. Itu buah kesukaanku, buah matoa. Nah, ini kayaknya buah ini deh. Kayaknya ini daun salam. Itu buah salam deh. Sepertinya itu buah salam. Banyak banget berjatuhan. Nah, ini udah nyampe aja. Nah, ini kita udah nyampe aja sawahnya. Banyak juga ya pohon buah di sini. Di sini kita cari buah kersen. Ini anak-anak bocil nih. Ini ponakanku. Katanya dia mau naik. Hati-hati. Takut banget lihat dia naik. Ada dapat? Iya. Hati-hati, Dek. Dah.
Ya, turun, anu taruh, taruh. Awas. Hati-hati loh. Nah, di sana juga ada tuh. Aduh. Ini bawain dulu, Meh. Coba, Meh, Bibi Kiki ambilin. Aduh. Terus pakai kayu nih. Coba di sebelah sana dulu yuk. Di sini ini buah kersennya enggak terlalu tinggi. Hati-hati banyak ulat kayaknya di sini nih. Hati-hati lihat-lihat. Takut banget lihat. Sampai. Mana ya buahnya nih? Nah, ini nih buahnya. Tapi ini belum matang. Sebelah mana nih? Lihat tuh bocil malah di sana nyemplung. Ayo cepetan sini. Sebelah sana nih. Cari sebelah mana ya? Ya di sini juga nggak ada. Sepertinya sih. Oh ada di sebelah sana tuh. Ayo kita ke sebelah sana ya. Tapi kita lihat takut kalau lewat semak-semak seperti ini. Rada-rada takut ya. Bismillah. Tadi aku lihat di sebelah sini. Nah, ini dia. Ini dia buahnya. Ini dia buahnya nih. Tuh dia. Dapat satu, guys. Lumayan, jadi lagi. Ini. Aduh, ini walaupun hijau masih bisa dimakan. Nah, ya. Buat kali ini udah dulu ya. Besok kita lanjut lagi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Walaupun kayak gini supaya semakin berkembang. Terima kasih buat semuanya.